Oke, kita tes untuk Parlet 54 RGBW bodi putih, kemudian penggunaan 4 kabel cahaya red, green, blue, white. Perpaduan warnanya dia dibagi menjadi 12 mata merah, 18 mata hijau, 18 mata biru, dan 6 mata putih. Penggunaan channel-channel lampunya kita bakal tes di sini, ada di channel 1 ada cahaya master lampu atau master dimmer. Kemudian di channel 2 ini ada cahaya warna merah ya, spotlight super bright, jarak tembak sampai dengan 25 meter ya. Ini spotlight penggunaan 54 kali 3 watt ya. Perpaduan warnanya dia ada di 12 mata lampu merah ya. Kemudian kita bisa atur dimmer di channel 2 ini, kita turunkan dia, dimmernya akan turun. Kemudian di channel 3 ini ada cahaya warna hijau super bright, ini kita lihat ya. Oke, kemudian kita bisa atur dimmer di channel 3 meredup. Oke, kemudian di channel 4 ini ada cahaya warna biru. Oke, kemudian kita bisa redupin channelnya. Di channel 5 ini ada cahaya warna putih. Oke, kita redupin. Kemudian kita bisa mixing color, merah ditambah hijau jadi kuning tuh ya. Kemudian merah dan biru menjadi ungu. Oke, kemudian biru dan juga hijau menjadi biru toska. Kemudian keseluruhan warnanya ini warna putih. Di channel 6 ini ada mode strobo, ketika kita naikkan sedikit dia bakal melakukan mode strobe atau flasher. Tingkat kecepatannya kita bisa naikkan ya, makin tinggi ini cepat sekali. Kemudian kita bisa perlambat, kita turunin aja singkat channelnya di sini. Nah, mau strobonya seperti apa? Kemudian pemilihan warna strobo kita bisa atur warna yang mau dinyalakan. Misalnya warna merah strobe, kemudian warna hijau strobe, kemudian warna biru strobe, ya, warna putih strobe. Mixing color merah hijau kuning strobe, merah biru ungu strobe, ya, biru hijau toska strobe, flashernya ya. Kemudian di channel 7 dan 8 ini ada mode dan juga speed untuk pergantian warna secara otomatik. Nah gitu ya, merah, hijau, biru, ungu, otomatis mode-modenya bisa dipilih di sini ya. Kita naikkan nanti modenya berubah. Oke, produk berjaminan garansi 1 tahun.